Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di Penjelajah Otodidak. Kali ini saya berada di sesi 4 proyek tol Cisumdawu di Cileuksa ya, Desa Lego Kaler ya, Pasir Sumedang, di tanggal 25 Februari 2022 di hari Jumat ya, jam 9 pagi teman-teman. Di sini cuacanya mendung ya. Dan video sebelumnya kita dari arah sana ya, yang ada beko di atas itu dari arah Cicaruy video sebelumnya. Kita akan maju ke arah desa Lego Kaler ya, di Kampung Cileuksa. Dan kebetulan di sini juga ya ada pembongkaran rumah nih oleh masyarakat setempat ya. Oke teman-teman, coba kita melihatnya ke sebelah sana ya, melihat rangkaian besi, kita gaskin, let's go. Alhamdulillah rangkaian besinya mantap teman-teman ya, tinggal ngecor ya. Diperkuik. Nah teman-teman, nanti ini jalan akan tertutup ya, karena ada penyambungan dari sini nih ya. Nah barusan kita dari arah sebelah sana teman-teman ya, tuh di sana juga ada perataan ya oleh bulldozer, dan di sebelah sini juga ada box underpass yang ada sebagian yang dalam perangkaian besi ya. Ini untuk saluran air teman-teman ya, tuh. Sedangkan box underpass yang ini merupakan jalur desa ya, nanti kalau sudah dibuka masyarakat bisa lewat ke bawahnya ya, ke terowongannya. Oke teman-teman, coba kita melihatnya ke sana ya, kita gaskin, let's go. Barusan kita dari sebelah sana teman-teman ya, tuh. Dan ini merupakan box underpass ya, untuk jalur desa ya, jalur masyarakat. Dan nanti akan tembus ke sini teman-teman. Oh. Nah, akan tembus ke sana, ke area Nagelak ya. Mantap. Oke teman-teman, kita akan gaskin ke depan ya, ke area Nagrak. Let's go. Barusan kita dari arah sebelah sana teman-teman, yang ada box underpass buat desa ya. Kita akan maju ke depan ya, menuju ke area Kampung Nagrak ya, Desa Lego Kaler teman-teman.
Dan nanti kita akan ke sana ya, ke area Arindo yang ada bokan lepas itu ya, teman-teman. Melihat lebih dekat lagi. Oke, kita coba gaskan ke sebelah sana. Let's go. Nah, kita dari sana ya, teman-teman. Tuh. Kita akan maju ke area Arindo ya. Di jalan utama Legok ya, teman-teman. Tuh. Oke, kita akan melihatnya lebih dekat ke sana ya. Let's go. Oke, teman-teman semua, mungkin informasi di area Cileuksa sampai Nagrek saya coba sampai di sini ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.